Bumi ini merupakan program yang digagas 2 tahun terakhir ini, terutama untuk mengisi kekosongan masyarakat kecil yang sedang berusaha dengan skala pinjaman yang sangat kecil, yaitu di bawah 10 juta. Perbedaan yang sangat menonjol dari UMI ini dengan KUR adalah bahwa ini skalanya kecil, kemudian dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank, dalam hal ini kita menggunakan Pegadaian, PMN, dan Bahana, sehingga prosesnya menjadi sangat simpel, cicilannya kemudian juga sangat murah. Ada program Mekar yang juga berkaitan dengan ekonomi, ekonomi kecil. Ada UMI yang berkaitan dengan usaha-usaha ultramikro, semuanya. Ada juga di pondok pesantren yang namanya Bank Wakaf Mikro. Kita lakukan semuanya agar ekonomi-ekonomi kecil ini bisa tumbuh menjadi ekonomi menengah. Harapan kita itu bisa naik kelas. Kalau sudah masuk ke tengah, nanti bisa lagi masuk lagi menjadi gede, besar. Pasti insya Allah ada dari sekian yang hadir ini nanti menjadi usaha kecil, usaha menengah, usaha besar. Ada 1, 2, 3, 4. Syukur semuanya bisa naik kelas semuanya. Kita harapkan itu. 1 juta untuk beli bahan. Iya. Masih 6 juta untuk beli apa lagi? Untuk keperluan lain, Pak. Keperluan? Yang lain. Keperluan lain itu apa? Bukan beli ini kan? Tidak. Tidak. Atau beli ini? Tidak. Tidak. Oke. Hati-hati loh. Ini uang pinjaman, ya. Yang namanya uang pinjaman itu harus ngangsur. Uang namanya uang pinjaman harus mencicil setiap bulan, harus disiplin. Karena kalau nanti disiplin, naik lagi kelasnya, naik. Ya, jadi mungkin nanti kalau pinjam naik bisa kita punya warung sendiri, meskipun tetap masih nitip di warung, punya warung juga sendiri, punya toko juga sendiri. Nih fotonya cepet ini tadi, baru aja foto. Apa? Hah? Oh, dipasang di warung. Warungnya laris nanti kalau dipasang. Dengan adanya modal ini, usaha saya bisa meningkat, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Umi itu bisa membantu kami seperti kami ibu-ibu rumah tangga yang ini, maksudnya pengusaha-pengusaha kecil supaya menambah usaha untuk keluarga. Lebih dikembangkan lagi usaha yang seperti ini karena sangat membantu masyarakat di bawah.